Pelaksana tugas Ketua Umum PSSI Iwan Budianto dan Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha melaporkan secara resmi ke Menpora Zainuddin Amali terkait penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2021 pada hari Selasa lalu. Dalam pertemuan tersebut, Ses Menpora Gatot S. Dewa Broto memaparkan dua pesan Menpora kepada PSSI. Salah satunya mengenai persiapan yang harus berjalan secara bersamaan antara PSSI dan pemerintah. Apalagi Presiden Jokowi juga sempat memberikan perhatian khusus pada sepak bola Indonesia. Jadi Pak Menteri menyampaikan ucapan terima kasih atas laporan ini. Meskipun media dan publik sudah tahu ya, sehari Kamis yang lalu bahwa Indonesia itu akan jadi tuan rumah dan sebagainya sudah tahu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kemudian dilaporkan secara resmi kepada Pak Menpora. Nah, tadi itu kemudian yang kedua, juga tadi ada arahan dari Pak Menpora tentang step-step apa yang harus segera dilakukan. Jadi ini adalah kolaborasi yang bagus antara PSSI dan pemerintah dalam konteks ini gawinya bersama. Bahkan Bapak Presiden pun memberikan perhatian yang luar biasa. Dan tadi juga sudah dilaporkan secara bagus sekali oleh PSSI tentang kronologisnya, sejarahnya gimana, akhirnya Indonesia bisa menjadi tuan rumah. Ini kan tidak ujuk-ujuk begitu saja. Dan dukungannya seperti apa, kaitannya dengan hubungan negara lain dan FIFA seperti apa. Dan yang terakhir, dari Pak Menpora juga tadi dijelaskan, perintahkan kepada kami yang sifatnya itu regulasi government, kemudian hak dan kewajiban government, misalnya kayak renovasi stadion, kemudian masalah pajak, masalah kemudian tenaga kerja asing dan sebagainya, urusan pemerintah diminta pemerintah untuk membantu PSSI. Adapun untuk urusan teknis, Sekjen PSSI Ratu Tisha menjelaskan bahwa FIFA akan datang ke Indonesia pada November 2019 untuk inspeksi keduanya. FIFA juga akan membentuk tim bersama khususnya untuk masalah renovasi serta persiapan-persiapan infrastruktur pendukung guna kesiapan lapangan-lapangan yang nantinya akan digunakan. Nanti akan datang pada bulan November untuk inspeksi yang kedua katanya. PSSI akan bekerja sangat dekat dengan pemerintah, kita akan membentuk tim dalam waktu dekat untuk bisa melaporkan hal-hal yang diperlukan khususnya untuk area renovasi kesiapan infrastruktur dan juga lapangan-lapangan. Nanti lebih teknisnya lagi, mungkin kita kumpul di kesempatan dengan teman-teman media untuk kita laporkan dengan lebih detail. Kemudian FIFA nanti akan datang ke sini dan asistensi langsung di bulan November untuk segala. Dari Jakarta, Rama Putra dan Robi melaporkan untuk Planet Football.